hari ini gue lagi ada di Kicker Store 2, di tempatnya Teh Irvin, yang kebetulan beliau adalah istri dari Chandra Kicker Store. Halo. Kang. Apa kabar? Baik. Chandra mana? Chandra tuh lagi muter-muter, lagi muter-muter. Ada meeting juga sih buat barbecue ride. Nama saya Irvin Jasta. Saya tuh emang dari kecil tertarik dengan dunia seni, makanya kemarin juga kuliah di desain komunikasi visual. Ini tuh Kicker Store juga atau apa namanya beda? Sebenarnya sih ini namanya Picker Second Store. Oh, Picker Second Store. Jadi toko yang kedua ya? Toko yang kedua, karena memang barang-barang second-secondnya bisa dipindah sini, ya kenapa enggak sih dibikin jadi toko kedua aja. Gitu. Oh gitu. Nah, tapi basically ini tuh kantor sih, kantor sama gitu. Studio. Di sini biasanya kebanyakan ngerjain si karya-karya kayak customize order. Gitu. By the way, apa aja sih yang dikerjain sama Irvin? Apa? Banyak sih sebetulnya. Apa ya, apa lu jual gue ada teh lah ya, jadi gitu. Beberapa ada di kayak jaket, di jaket jeans ini, medianya emang beda-beda, si alat-alatnya juga beda-beda, okay. Helm juga ada, helm ini. Sebetulnya sekarang tadi itu lagi ngerjain ini tuh lagi kolaps nih sama brand Bandung, produk Bandung. Pengen lihat dong kayak gimana kita ngerjainnya. Boleh. Kalau gitu Kang Iman duduk dulu aja ya, saya ambil alat-alatnya dulu bentar. Aku duduk sini biar nanti bisa duduk situ. Iya. Historinya gimana sih akhirnya bisa main di dunia motor atau suka di dunia motor gitu? Sebetulnya sih emang kecemplung sih dari kecil tuh emang udah familiar dengan motor, terutama si motor besar ini. Kecintaan saya terhadap custom culture ini sih emang dari kecil. Kalau dulu karena keluarga memang hampir semua di otomotif ya, motor besar, mobil kayak Jeep dan lain-lain. Nah jadi otomatis sih emang kedoktrin dari kecil. Nah kalau Pinstripe sendiri sejak kapan tuh? Kira-kira baru 5 tahun yang lalu sih baru mulai kecemplungnya. Baru, cuman udah sampai kemana-mana ya, di kayu, di jaket, sepatu. Ya jadi kayak lebih ke apa ya? Jadi saya bukan menyebut saya pinstriper, tapi lebih ke custom painter aja. Custom painter. Jadi membuat yang biasa jadi tidak biasa gitu aja sih. Waktu gue ngobrol sama Teh Irvin sih simpel banget gitu ya, bahwa dia adalah bisa melukis di mana-mana. Karena ingin disebutnya lebih luas lagi, jadi bukan pinstriper, tapi yang lebih pekerja art gitu, pekerja seni. Kalau ciri khas kayak gayanya Teh Irvin tuh apa sih? Kalau saya karena perempuan ya, terus saya emang suka banget pin-up girl, low bro, monster-monster, kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya pinstripe pun lebih ke yang simple, yang untuk cewek-cewek gitu sih. Tapi seru banget loh, maksudnya Chandra as a local crafter sebagai suami. Ini local crafter perempuan, istri, ini suami istri sama-sama local crafter nih, gila. Gue tertarik banget untuk datengin Irvin itu karena ini suami istri nih. Dua-duanya adalah local crafter yang menurut gue akan menjadi mendunia. Karena Chandra sendiri dia bikin acara dengan nama Barbecue Ride. Terus yang kedua, mereka selalu mencoba untuk bisa datang ke event-event yang bertaraf internasional. Gue salut sih dengan mereka dan perjuangan mereka sampai di titik ini sebagai local crafter dan berhasil mendunia sih menurut.
di rumah ngobrolinnya apa dong kalau udah di rumah hampir 24 hours atau motif tuh, kalau enggak Hot Wheels lagi, seru ya, kayak gitu-gitu sih. Ya, saya juga ketemu sama suami Chandra ya. Memang awalnya kita main motor, tapi kita main motor trail, sering off-road bareng juga. Dan sampai sekarang kita memang kecebur di dunia custom culture ini. Selain kita punya toko barengan nih, Ticker Store, memang kita hari-harinya juga bergerak di bidang ini sih. Ya, dan bisa dibilang sih kalau kita berdua ini adalah pasangan local crafter. Aku lagi nyari local crafter yang motor sih sebenarnya. Builder ya? Iya. Ada siapa kira-kira yang aku bisa kenal? Ada satu nih teman, dia tuh sobatnya Chandra banget dari kecil. Ini namanya Didot. Apa nama bengkelnya? Namanya Retrograde Slaughterhouse. Dan tadi juga saya udah bilang sih sama Mas Iman, kalau misalnya local crafter di Bandung ini tuh bukan hanya saya, Mang Fahmi, Chandra atau Deki aja, masih banyak juga yang lainnya. Apalagi di Indonesia ya, banyak banget. Dan karya-karyanya udah pada mendunia. Dan local crafters tersebut punya semangat yang sama kita. Semangat coklat retro. Boleh nanti aku minta nomor kontaknya ya? Boleh. Mau kontak-kontak, mau main lah. Mau lihat-lihat. Iya. Gue sih makin pengen tahu lagi sih, local crafter yang lain itu siapa lagi. Apalagi setelah ngomong sama Irvin, bahwa masih banyak local crafter yang lainnya. Gue diarahkan untuk ke tempatnya Didot. Insya Allah gue akan segera main sama. Selesai deh tarikan terakhir tuh. Gak sabar pengen lihat. Boleh lihat. Ya, terima kasih, Bung Kering. Ya teh, pamit dulu lah sekalian. Aku mau jalan dulu, tapi siapa tahu bisa ketemu di Dot segera. Iya, makasih banyak loh. Lagi ya. Kesini. Tapi tempatnya bagus. Pasti ini sebentar lagi rame penuh semuanya. Amin. Ya. Makasih. Bye, pamit ya. Bye.